Hello, hi. Selamat siang hari. Okey, hari ini Aris nak sharekan satu resipi paling mudah untuk orang bucah di luar sana, iaitu ikan kembung masak asam jawa. Okey, so jom kita pergi ke dapur. Okay, so hari ni kita nak buat ikan kembung. Macam tadi Riz cakap lah, Riz nak buat ikan kembung air asam jawa. Jadi bahan-bahan perlukan, tentulah ikan kembung. Riz perlukan 2 ekor saja, sebab ikan kembung ni Riz dapat dekat pasar hirup, memang murah. Okay, jadi perlukan asam jawa. Okay, Riz perlukan halia kurang 1 inci, bawang putih 2 ulas. Okay, bawang besar, bawang kecil boleh, tapi bawang besar Riz boleh sendiri, dipotong kasar. Cili merah dan cili hijau, okay, tengok sukalah nak pedas ke tak. Okay, dan sekunyit garam, dan juga kita perlukan gula yang tak boleh dipisahkan dalam makanan. Okay, seterusnya kita tinggal minyak masak lah. Okey, pertama sekali kita perlu panaskan dapur. Okey, sementara tunggu dapur panas, oven panas. Okey, macam sekarang ni kita akan masukkan kunyit, garamkan. Kita masukkan sedikit garam. Okey, kita hidupkan. Okey, setelah dapur panas, okay, kita masukkanlah minyak masak. Okey, masukkan minyak masak. Kita masukkan minyak masak untuk menggoreng ikan. Jadi, ikan tadi, okey, Riz dah tanamkan dengan kunyit. Kita masukkanlah untuk goreng ikan hingga garing. Okey, dalam kita masuk hari tu jawapan tadi, Riz lupa nak tunjuk satu barang. Okey, yang ini kita perlukan halba campur. Halba campur kita masuk sekali. Okey, so kita letakkan halba campur sini. Jadi, okey, lepaskan dia dalam masak, dia boleh senang angkat kan. So, kita ajar senang untuk ikan. Tu masak ikan cari goreng. Kita angkatkan ikan. Okey, setelah tu kita perlukan minyak. Okey, first kali kita perlu masukkan halia dan juga bawang putih. Kita akan masukkan bawang. Masukkan sabut campur. Dan kita daulkan dia. Senang je. Nampak tak bawang saya potong besar-besar kan? Kemudian kita masukkan cili. Tunggu sehingga layu kan. Minyak tadi Riz perlukan ikan. Minyak yang ikan tadi tu. Ini sangat mudah, sangat senang. Tak perlu nak guna apa minyak ikan lah, kicap ikan lah, apa-apa. Ini untuk lelaki bujang, sangat simple. Kalau tak habis RM2, boleh makan sampai malam. Bau dia sedap. Bau dah naik, sedap sangat. Okey, seterusnya kita akan masukkan ikan yang telah goreng tadi. Dan untuk masak sikit, nak masak sikit, kita akan letakkan air cuka lah. Kita juga air asam jawa. Kemudian kita masukkan air asam jawa. Air cuka udah. Senang sangat. Kalau rasa tak air tu, kita masukkan lagi sedikit air. Jadi saya akan masukkan garam dan sedikit gula. Dan kita gaulkan dia. Seterusnya kita pasang pada api dan dah siap. Inilah dia ikan kembung air asam jawa. Dah siap. Selamat mencuba.